Oke. Cek-cek 1, 2, 3. Bawa bekal di dalam rantang. Lauknya semerbak penuh aroma. Duhai Kalivem, selamat datang di online hiring event sesi pertama. Hai teman-teman, hai Kalivem. Selamat pagi. Semoga di Jumat pagi ini teman-teman semangat, dipenuhi dengan semangat baru, sukacita baru, karena kita bergabung bersama di dalam ruangan Zoom dan juga teman-teman Kalivium yang ada di YouTube. Selamat pagi ya. Ini hari ini adalah hari terakhir untuk online untuk Kaliber Belajar Future MTs, di mana ini adalah online hiring event sesi yang pertama. Aku Glorious kembali yang akan memandu teman-teman sebagai moderator pada hari ini. Kurang lebih kita akan seru-seruan bareng di dalam ruangan Zoom maupun teman-teman yang ada di YouTube sampai 11:30 siang waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu. Nah, pada rangkaian Future MTs Ready, Set, and Go di hari kelima ini, boleh next slide, kita ke hari kelima ini, temanya apa sih? Boleh next slide? Ya, itu dia. Work Culture and Career Opportunities as MT. Work Culture and Career Opportunities as MT. Jadi kalau kita lihat dari temanya, kita langsung bisa paham ya, oh berarti hari ini saya bisa paham, bisa tahu, bisa mengenal budaya kerja MT di sebuah perusahaan dan job vacancy apa aja sih untuk role MT yang lagi dibuka oleh perusahaan tersebut. Next slide. Rundown-nya kurang lebih saat ini I'm opening the session and then we will have like about 55 minutes in total dari rekan-rekan perusahaan yang akan mempresentasikan gitu ya, dari mulai company and then they will talk about the opening job, job yang sedang dibuka untuk posisi MT, and kita akan membuka sesi tanya dan jawab gitu ya, dan baru terakhir kita tutup. Next slide. Next slide. Ya, nah ini dia form presensi buat teman-teman Kalivem yang baru bergabung ya, apalagi buat yang baru bergabung selamat datang juga, dan tapi teman-teman yang sudah bergabung dari ruangan Zoom yang udah tadi ada di ruang tunggu, antusiasnya luar biasa. Thank you so much guys, and I wanna remind to you, jangan lupa untuk mengisi form presensi. Karena form presensi menjadi salah satu prasyarat untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Dan form presensi ini untuk sesi yang pertama dibuka sampai 10:30 siang. Hanya 30 menit ya. Jadi silakan bisa pindai kode cepat yang ada di layar ataupun klik link yang sudah dibantu diberikan oleh teman-teman panitia di Zoom chat ataupun di YouTube live chat. Next slide. Oke, ada beberapa peraturan yang tidak bosan-bosannya. Aku mau ingatkan, aku mau ulangi kembali lagi, mau imbau kepada teman-teman Kalivem. Yang pertama, dipersilakan untuk teman-teman mengganti nama ataupun rename profilnya sesuai dengan nama asli ya, nama teman-teman saat registrasi. Jangan ada yang alay-alay, jangan ada yang pakai angka-angka, simbol-simbol. Kemudian teman-teman Kalivem di-encourage untuk mematikan saja video kameranya selama sesi sedang berlangsung. It's not a problem, karena kita meminimalisasi untuk terjadinya ngadet gitu ya teman-teman, kalau kata orang gaulnya. Kemudian teman-teman nanti boleh dipersilakan untuk menyalakan kamera, misalkan mau nanya langsung nih, nanti kalau ada waktu kita untuk raise hand, please put your camera on, karena nggak mungkin dong ngomong sama speakernya nggak ada wajah gitu kan, kayak nggak enak gitu kan. And then during our photo group session, please turn your camera on, karena kita mau lihat wajah cantik dan wajah ganteng kamu, supaya ada nih wajahnya muncul di platform media sosial Kaliber. And then teman-teman silakan untuk mensenyapkan mikrofon ataupun memute mikrofon selama berlangsungnya acara, kecuali diminta oleh tim Kaliber.
Terus teman-teman yang tadi sudah aku remind untuk mengisi form presensi karena hanya dibuka 30 menit ya, sampai setengah 11 siang. Dan teman-teman yang punya pertanyaan untuk perusahaan pada hari ini, silakan masukkan pertanyaanmu melalui Slido. Slidonya juga sudah diberikan oleh teman-teman panitia di Zoom chat ataupun di YouTube live chat. Dan kami berhak untuk mengeluarkan kalivem yang tidak sesuai dengan peraturan. Next slide. Nah, aku mau remind lagi nih buat teman-teman Kalivam yang sudah bergabung, yang sudah regis untuk our event or event di Kaliber Belajar Future MTs tapi belum bergabung di Telegram Support Group, please join in our Telegram because di sana kita akan ngobrol seru-seruan terkait tentang Future MTs, kita akan review materi-materi ataupun presentasi yang telah disampaikan speaker selama Future MTs, kemudian kita juga akan sharing momen-momen selama apa sih rekrutmen, proses rekrutmen yang sudah teman-teman jalankan ataupun incoming ke depannya mau jalanin proses rekrutmen apa, kita bisa saling sharing di sana. Terus kita juga bisa menambah koneksi dan bertemu dengan teman-teman baru. Okay. And then silakan teman-teman boleh scan QR code yang ada tadi di layar ataupun teman-teman silakan pergi ke link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia di layar itu, TeleMT. Okay, next. Nah, kita sekali lagi mau remind juga untuk social media competition Kaliber Belajar. Aku sudah lihat beberapa, sudah banyak ya, sudah masuk nih teman-teman yang bergabung untuk Kaliber Belajar social media competition. Akan ada grand prize total Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang, plus template email follow up lamaran kerja. Caranya gimana? Gampang banget. Silakan share momen kamu. This is our last day, so please choose any kind of day. Teman-teman mau recap all of days, boleh banget. Yang penting tag akunnya Kaliber Indonesia dengan mention 3 teman kamu dan pastikan ada hashtag Kaliber Belajar ataupun masukin link pendaftaran Kaliber Belajar. Satu akun akan dapetin hanya satu voucher ya, Rp100.000 aja. Dan silakan bisa tag untuk Instagram feed, Twitter, LinkedIn, ataupun TikTok. Dan pastikan postingan kamu masih stay on your social media until 28 Juni karena kita baru umumkan di 28 Juni di IG story-nya Kaliber Indonesia. Dan kita juga akan menilainya sesuai dengan nilai engagement. Nah, teman-teman yang supaya tetap keep up dengan informasi ini, kita sudah unggah juga di our Instagram feed. Please check it out untuk Kaliber Belajar Social Media Competition, syarat lengkapnya. Next slide. Oke, buat teman-teman yang tadi aku udah bilang, kalau mau bertanya di Slido, pinnya sudah ada tuh ya, disebarkan oleh teman-teman panitia di Zoom chat ataupun di YouTube chat. Next slide. Oke, nanti kita juga ada quiz. And I think, that's it untuk our opening for today. Nah, tanpa basa-basi lagi, mungkin teman-teman, kemarin waktu pas hari keempat bareng sama Mas Theodore Manurung, Arfi sebagai MC juga sudah menyampaikan siapa saja sih perusahaan yang akan bergabung bersama Kaliber Belajar yang akan menyampaikan beberapa informasi terkait their MT job, their MT experience. Dan pada sesi pertama ini kita kedatangan dari teman-teman Permata Bank, dan mungkin aku mau menyambut ada Mbak Eka Diansari pada kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Mbak Eka. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay, wait, Mbak. Let me highlight you. Hold on. Oh, sudah. Siap. Mantap. Hai, Mbak. Halo, selamat pagi. Salam kenal. Salam kenal Mbak Eka dari teman-teman Permata Bank. Thank you so much for joining us today. Ya. Yeah, hari ini. Thank you banget. Hari ini kita mau kenalan banyak tentang MT di Permata Bank nih buat Kalivam sekalian. Kita manggil teman-teman dengan Kalivam nih, Mbak. Kalivam sekalian, okay. Untuk bisa lebih tahu nih, kalau misalkan masuk ke dalam ranah pekerjaan Permata Bank, kira-kira budaya, kita harus kenal dulu ya budayanya seperti apa, gitu kan. Nanti akan dibagikan oleh Mbak Eka, kemudian kira-kira job MT yang sedang dibuka seperti apa, dan aku dengar kayaknya dari Permata Bank langsung mendatangkan salah satu MT
ya kan, yang pernah menjadi MT atau dulunya MT yang boleh berbagi pengalaman, gimana sih tips and trick masuk jadi lolos MT job di Permata Bank. Nah, ini nggak sabar banget, mungkin teman-teman Kalibem yang pengen banget kerja khususnya di dunia, di ranah financial things, di ranah bank, silakan boleh simak baik-baik. Dan kalau yang namanya simak, sayang banget nih kalau misalkan Mbak Eka cuman kita dengerin aja gitu kan, ataupun nanti teman-teman yang MT bagi sharing experience kita dengerin aja, itu sayang. Teman-teman boleh ambil notes-nya gitu supaya tidak tertinggal informasi yang disampaikan atau dipresentasikan oleh Mbak Eka. Oke, okay, I think it is from me untuk opening and I will give to Mbak Eka untuk presentasi. Silakan. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, selamat pagi Kalifem dan para hadirin dari YouTube juga ya, ada dua channel ya hari ini ya. Betul, betul. Yang saya dapat info ya. Selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi hari ini bisa ketemu dengan teman-teman walaupun dalam bentuk Zoom gitu ya. Memang saatnya tahun sudah 2 tahun terakhir ini sudah menjadi ini ya, menjadi tren ya buat kita selalu akan bertemu dalam dunia Zoom seperti ini. Nah, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua. Dan pagi hari ini saya mau share sedikit mengenai Permata Bank itu sendiri sebelum apa. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke budaya kerja dan seterusnya. Gitu ya. Oke, mungkin slide-nya bisa dimulai. Oke, okay, jadi tematik kita pagi hari ini adalah mengenai work culture dan career opportunities di Permata Bank. Ya. Nah, mungkin sedikit tentang saya. Saya sendiri adalah Eka sebagai Head Talent Management, di mana saya handle untuk mulai kelas dari internship, kemudian kelas program, ya, seluruh kelas program di Permata Bank, kemudian untuk management trainee, sampai talent management atau apa calon-calon future leader di Permata Bank. Jadi itu scope area di tempat saya, tempat kami ini. Nah, kemudian saya sudah sekitar hampir 20 tahun berkecimpung di human resources gitu ya. Dengan berbagai apa namanya specialist dan kemudian ada generalnya juga business partner di Permata Bank. Sekilas aja mengenai saya sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Jadi di pagi hari ini saya akan info mengenai Permata Bank itu sendiri seperti apa. Oke, okay, next. Oke. Okay. Nah, Permata saat ini masuk ke KBMI 3, buku 3 ya, dan listed di Indonesia Stock Exchange. Kita baru saja tahun 2000, sebelumnya kita di-merge oleh Astra dan Standard Chartered Bank. Jadi di masa-masa yang kita lagi sedang pandemi, justru Permata Bank dilirik oleh Bangkok Bank, sehingga kepemilikan kita saat ini dimiliki oleh Bangkok Bank. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, Bangkok Bank sendiri bank yang cukup sangat besar di negaranya gitu ya, dan sangat kuat di dalam commercial bank. Kemudian sukses di tahun 2020 itu mengintegrated Permata Bank. Jadi tapi seluruh sistem dan semuanya masih seperti yang dulu gitu ya, cuman kepemilikannya saat ini sudah berubah. Jadi dimiliki oleh Bangkok Bank. Dan sinergi between Bangkok Bank dan Permata ini terus-menerus kita buat supaya kita bisa meng-create value together ya dengan ekosistem yang baru. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan Permata Bank overview sendiri di next slide. Kita ada tersebar di 62 city. Slide berikutnya. Kemudian customer kita ada sekitar 6,1 million. Staff kita ada kurang lebih sekitar 8.000 orang. Brands kita ada
286 orang, kemudian 86 brands, kemudian kita ada sebutnya model branches gitu ya. Jadi kalau teman-teman Kalifem bisa lihat di beberapa, misalnya yang baru ini sekarang di Sunter, di Bali juga ada gitu ya. Nah, itu ada model branch yang lebih kekinian gitu ya. Jadi several has gone more will be launched, banyak lagi yang akan muncul-muncul seperti model brands yang terbaru gitu. Nah, kemudian kita juga ada bisnisnya syariah brands dan lantap ya, lantap. Jadi bisnis syariah juga ada di sini. Dan lanjut kita ada cash office 13 buah, kemudian ada mobile branch dan tentunya ada AI call center juga yang menjadi one of the best top 10 banks in Indonesia gitu ya. Jadi kita masih dalam urutan 10 bank besar di Indonesia. Oke, next. Nah, overview berikutnya adalah delivering the best digital services in Indonesia gitu ya. Kalau mungkin teman-teman kalau yang sudah sering melakukan transaction gitu ya, kita lebih sering juga menggunakan mobile banking gitu ya. Nah, kita ada API juga, ada blockchain, ada internet banking, ada QR Pay ya. Teman-teman udah nggak perlu bawa apa lagi tuh, dompet ya, udah langsung pakai handphone. QR tuh sangat familiar ya biasanya ya. Kemudian QR merchant, point of sale, call center, mobile banking. Kalau teman-teman tahu Permata mobile banking, nah kita saat ini apa namanya cukup terus-menerus memperbaiki dan develop terus dengan si mobile banking ya. Kemudian ATM dan ada Indomaret. Kalau di Indomaret tuh kalau Permata dan Indomaret sangat bekerja sama, bisa ngambil cash dan seterusnya. Kemudian ada juga virtual account. Jadi this is the best digital karena memang kita akan menuju digital services kedepannya. Seperti itu. Nah, itu sedikit mengenai overview dari bisnisnya bank gitu ya, bisnisnya bank karena kita dalam industri financial services. Nah, masuk ke work culture Permata Bank ya. Oke, kita masuk ya. Oke, okay. Nah jadi culture adalah nilai-nilai yang harus dimunculkan. Kita sebutkannya kalau untuk Permata Bank itu Permata Bankers gitu ya, penamaannya ya. Kita sebagai individu, staff itu disebutnya sebagai Permata Bankers, itu memiliki nilai-nilai perusahaan. Ini sudah lama nilai-nilai perusahaannya yang terus-menerus kita terus adakan untuk setiap individu, karena kan ada juga yang baru masuk gitu ya, dari mulai dari intern, kemudian anak-anak fresh graduate sampai yang senior gitu kan. Nah, jadi nilai-nilai perusahaan kita itu yang sangat dikenal adalah iPrice. Simple iPrice gitu ya. Jadi apa sih iPrice itu sendiri gitu ya. Jadi iPrice itu yang pertama I itu integrity. Kita bekerja dalam suatu institusi perbankan yang sangat dituntut adalah kejujuran, gitu ya, integrity yang sangat tinggi, gitu. Nah, kita bekerja sama dengan mengutamakan kejujuran dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kode etik perusahaan. Nah, ini ada code of conduct-nya. Jadi karena kita ada apa namanya OJK dan Bank Indonesia sebagai tempat yang mengkontrol ya seluruh kegiatan dari seluruh perbankan di Indonesia. Jadi integrity is the number one gitu dalam dan itu sudah menjadi DNA bagi setiap Permata Bankers gitu ya. Nah, yang berikutnya si P ya, P ya. P adalah partnership. Jadi kita saling memahami dan bersama-sama membangun hubungan yang kokoh dengan pihak internal dan eksternal berlandaskan rasa saling menghormati. Jadi partnership ini cukup dalam ya. Jadi harus memahami, membangun hubungan yang kokoh gitu ya, bekerja sama. Makanya kerja sama dengan baik pun internal, dalam proses kita bekerja sama dengan teman-teman internal, rekan kerja maupun dengan para eksternal
dari luar permata bank untuk membangun, karena kita bisnis bank kan harus banyak kerjasamanya juga ya, dan membangun ekosistem, sehingga partnership merupakan hal yang paling utama dalam value permata bank. Nah, berikutnya adalah si R. R adalah responsiveness gitu ya. Kita bekerja sama dengan cepat, jelas ya ini ya statementnya, cepat, akurat, dan efektif dalam memberikan layanan yang terbaik dan tepat waktu. Teman-teman Kalifem semuanya dan yang sedang juga ada di YouTube, bahwa bekerja dengan cepat dan akurat dan efektif, karena kita perusahaan financial services ya, service gitu, jadi customer is number one gitu ya. Jadi kita fokus banget dengan sesuatu yang sifatnya harus membuat customer-nya tuh happy gitu. Kita harus tahu kebutuhan si customer itu apa gitu ya. Jadi efektif dalam memberikan layanan yang terbaik dan tepat waktu. Gitu ya. Jadi komitmennya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah innovation. Kita selalu berpikir inovatif ya untuk meningkatkan cara kita bekerja, membuatnya lebih mudah. Membuatnya lebih mudah dan lebih baik dan lebih cepat. Kita bilangnya bahasa simpelnya simple, fast, and reliable. Gitu. Jadi terus menerus membuat selalu inovasi. Kalau misalnya hari ini sudah buat X, besoknya apalagi yang bisa diimprove ya? Apalagi yang saat ini ada di market ya? Apalagi yang lebih kita bisa buat dengan lebih baik lagi ya? Jadi selalu berinovasi. This is our value dari organisasi kami. Jadi Permata Bankers harus memiliki value innovation tersebut. Berikutnya adalah partnership udah, responsiveness sudah, kemudian innovation sudah gitu kan. Tapi tentunya ada satu nih hal yang terpenting, yaitu caring. Jadi apapun jenis pekerjaan kita, kita harus menaruh perhatian dan menghargai baik itu nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor, dan regulator. Jadi pihak sesama manapun kita harus saling caring gitu ya. Nah, yang terakhir adalah si A. A adalah excellence. Kita harus memberikan layanan prima kepada nasabah dan menghasilkan kinerja yang optimal dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi walaupun kelihatan cuma I price, tapi kalau kita lihat makna satu per satu di dalamnya, itu cukup dalam ya teman-teman Kalifem semuanya. Dan di situ kita kita selalu programkan gitu. Misalnya katakan dalam satu tahun ini kita akan mau fokus kemana nih gitu ya, supaya kita harus terus mengimprove dari nilai-nilai budaya kita, dan supaya kita terus menerus memperbaiki kegiatan dalam meningkatkan our culture kita, nilai budaya kita, seperti itu. Nah, ini untuk nilai-nilai iPrice. iPrice ini sudah kita lihat dari sejak awal. Jadi sejak misalnya kita mulai ada itu dari internship gitu ya. Internship adalah biasanya buat teman-teman yang belum lulus gitu ya. Jadi dia biasanya belajar bekerja di Permata Bank. Nah, kemudian habis belajar bekerja Permata Bank, kita akan seleksi dulu biasanya. Nih, orang-orang ada nggak ya integritinya gitu ya. Kira-kira dia memiliki nggak sih kemampuan partnership? Apakah dia cukup bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya? Dan apakah dia cukup berinovasi dalam melakukan pekerjaannya? Sebelumnya ya, biasanya kita lihat. Kemudian, apakah dia cukup caring dalam melakukan suatu tindakan dan terus-menerus untuk mencapai hasil yang excellence? iPrice ini adalah salah satu tips pada saat kita mencari candidate. Seperti itu. Nah, jadi baik itu di awal maupun sampai di akhirnya. Jadi maksudnya terhadap Permata Bankers itu sendiri. Karena kita kan selalu ada melakukan proses development gitu ya. Nah, apakah poin-poin ini cukup ada di setiap individu? Kalaupun belum, ya kita tumbuhkan terus
apa supaya menjadi lebih maksimal. Seperti itu terkait dengan nilai perusahaan di permata bank yang kita sebut dengan iPrice. Oke, kalau gitu kita bisa masuk ke berikutnya ya. Jadi ini mungkin informasi ini yang mungkin ditunggu juga oleh teman-teman dari Kalifem dan para di YouTube juga. Karir di permata bank itu seperti apa? Nah, let's explore your opportunity with us. Jadi kita mulai dari seperti saya sebutkan tadi, ada dari internship, which is itu adalah college student gitu ya. Kita banyak mahasiswa-mahasiswa biasanya minimum dari semester 6 gitu ya. Mereka sudah join di kita intern biasanya sekitar 1 tahun. Kuliahnya biasanya masih tinggal seminggu ada 1 hari lah gitu ya, 1 hari atau 2 kali itu maksimum. Jadi kita punya pengalaman juga buat teman-teman yang sudah kelihatan 1 tahun bekerja itu, terutama di tim kami ya, jadi banyak juga di tim kami itu berawal dari internship dan kemudian menjadi permanent staff gitu ya. Jadi karena mereka sudah teruji gitu ya, teruji selama masa kerjanya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau udah 1 tahun malah lebih mudah ya kita ngelihat apakah anak ini tadi kita kembalikan lagi ke iPrice-nya tadi ya. Kita observe apakah iPrice-nya itu muncul, sehingga sangat memungkinkan sekali buat teman-teman yang dimulai dari internship itu bisa bergabung di Permata Bank. Sorry. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang mulai dari fresh grad. Gitu ya. Kalau dia udah lulus, dia mau apply, dia bisa kita joinkan di dalam satu program acceleration program, yaitu Banking Associate Program dan Graduate Management Associate Program, gitu ya. Bedanya apa? Bedanya kalau Graduate Management Associate Program, dia lebih generalis, programnya selama 2 tahun, gitu ya. Dia akan kemana-mana, dan pada satu waktunya dia akan dideploy di satu tempat. Kalau yang Banking Associate Program, dia lebih short programnya, nggak lebih dari 1 tahun, sekitar 6-1 tahun. Nah, kemudian dia lebih spesialis, misalnya dia akan sales, lebih spesialisnya ke sales, atau non-sales, atau mungkin lebih ke operation, atau ke audit, atau yang corporate banking, kita sebutnya RMs. Seperti itu, jadi dia lebih spesialis. Nah, kita sebutnya kelas fresh grade, ya. Nah, yang berikutnya adalah bank-wide talents. Nah, jadi pada ujungnya, and in mind-nya gitu ya, and in mind-nya kita mencari future leaders gitu. Jadi future leaders siapa yang akan menggantikan posisi-posisi penting nantinya gitu ya. Role-role penting ini harus dipunya suksesornya. Punya siapa ya kira-kira yang bisa mengisi orang ini dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun untuk menduduki posisi tersebut. Jadi kita udah lihat dari mulai tahapan dari internship, karena kan nanti ada yang udah junior dia harus ke medium kan. Dari medium dia harus ke lebih senior. Nah, jadi proses end to end-nya tuh berjalan gitu. Dan we really appreciate semuanya itu starting from internal instead of external. Jadi kita emang benar-benar nyari tuh ya dari kandidatnya justru dari internal. Gitu ya. Kecuali kalau yang tadi internship atau BAP atau GMAP pasti adalah teman-teman yang baru gitu ya, karena fresh grad baru lulus dari kampus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke programnya itu sendiri ya. Tadi apa sih Eka tuh ngomong BAP sama GMAP gitu ya. Nah, kita mungkin masuk ke next slide. Mas Leo, thank you. Nah, developing fresh graduate to be future leaders with learning experience. Jadi belajar melalui learning experience, ada juga dengan special project, kemudian dilatih juga leadership-nya. Gitu. Karena jadi future leaders itu pasti punya anak buah nantinya ya. Jadi udah di ini nih, udah dikenal-kenalin nih menjadi seorang leader tuh nantinya seperti apa gitu kan. Apalagi nanti ternyata sebagai leader anak buahnya bisa senior
atau yang lebih kecil gitu ya. Jadi gimana mereka bisa menghandle timnya supaya menjadi maksimal. Jadi dari sejak fresh grad itu tadi di kelas-kelas BAP atau GMAT itu kita udah masukkan tuh leadership, kita sekarang bilangnya leadership 4.0 dan sebagainya. Kita coba masukkan supaya mereka terlatih bagaimana mempunyai tim nantinya ya. Nah, dan presentation ke top management. Oh ini ya. Jadi setiap akhir sesi biasanya mereka harus presentasi ke management dan akan dibantu dan disupport oleh para coach dan mentor untuk menggaide mereka selama perjalanan kelasnya. Gitu ya. Jadi ada generalist program, ada spesialis program yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau graduate management associate program itu 2 tahun. 2 tahun itu perjalanannya kurang lebih 6 bulan, itu ada in-class learning blended ya. Jadi dia belajarnya ada online, ada offline, ada buku, baca buku, baca jurnal, case study itu sekitar 6 bulan. Nah, kemudian mereka nanti akan dapat project 3x6 bulan. Ya, projectnya bisa di bisnis, non-bisnis, ataupun support gitu ya. Jadi mereka harus mengalami 3 experience project gitu. Nah, setelah 24 bulan maka mereka akan diumumkan kelulusannya. Itu graduate management associate program. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu ini setara seperti management training. Gitu ya. Jadi GMAP. Nah, specialist program seperti saya sampaikan tadi, ada business program dan enabler program. Untuk business program itu ada banking associate program. Jadi di situ ada WB. WB itu is like a corporate banking, wholesale banking kita sebut, EBB, digital banking, itu sekitar 12 bulan. Dan ada yang RM, MSS itu mortgage ya, sell-sell semua nih sebetulnya. RM itu relationship manager, MSS itu mortgage sales specialist dan CXO. Itu sekitar 6 bulan pembelajarannya. Gitu. Jadi bermacam ya variasi terkait dengan apa namanya masa pembelajarannya dan tentunya kualifikasinya juga akan bervariasi gitu ya. Karena kalau misalnya kualifikasinya RM tentu akan berbeda dengan kualifikasinya wholesale banking ataupun digital banking. Nah, enabler program yaitu di sini adalah biasanya kita melakukan program-program untuk operation dan terakhir kita melakukan juga untuk internal audit selama kurang lebih 12 bulan ya, kita lagi proses untuk rencana akan buka untuk BAP ya, operation dalam waktu dekat. Oke, kemudian kita bisa masuk ke slide. Oke, nah teman-teman semuanya, untuk kelas BAP saat ini yang kita sedang buka adalah BAP Wholesale Banking, BAP Mortgage Sales Specialist, dan BAP IT. Ya, jadi di apa ya semester kedua ini akan buka 3 kelas ini. Ya, jadi teman-teman juga bisa lihat di Kaliber juga. Ini iklannya mestinya sudah kebuka ya. Itu jadi teman-teman bisa kirim ke recruitment@permatabang.co.id with subject email biasanya Kaliber position name sama universitinya. Jadi maunya BAP yang mana? Nah itu ada kualifikasinya dari masing-masing BAP tersebut. Ya, jadi kalau secara garis besar, kalau BAP wholesale banking, dia itu akan lebih banyak ke corporate banking. Kemudian kalau BAP mortgage sales specialist, dia lebih banyak ke urusannya ke mortgage, jadi ke rumahan, gitu ya, developer, broker, secondary, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah BAP IT, juga kita lagi mencari, ya. Seperti itu. Nah, untuk opportunity yang berikutnya yang saat ini kita sedang juga buka di tahun ini adalah GMAP. Ya.
Jadi GMAP ini kita akan baru buka pendaftarannya di paling cepat di pertengahan akhir Juli atau awal Agustus, gitu ya. Jadi kita akan hiring fast track career path, kemudian exposure to all directorates, gitu ya, dan coach by senior leader and top management serta eksklusif premium package. Nah, kalau lihat di sini, ini adalah foto-foto teman-teman kita di GMAP. Terakhir kita buka adalah GMAP 9. Nah, ini yang buatin iklannya dari teman-teman GMAP 9 gitu ya. Jadi biasanya kita bilang, "Eh, aku mau buka GMAP 10 gitu ya. Tolong dong dibuatin." Wah, mereka langsung kreatif banget tuh. Bikin aja, Mbak. Kita bikin kayak gini. Jadi kita libatin mereka. Satu, kedua, waktu misalnya kita mau hiring, waktu mereka di-hire nih, waktu pas GMAP 9, kita minta teman-teman dari GMAP 8 untuk sekaligus melakukan proses focus group discussion. Dan langsung kita diskusi. Apakah oke? Karena dia akan menjadi calon buddy-buddy-nya ya, nanti berikutnya. Karena kita di sini akan mengenal namanya mentor dan buddy. Kalau mentor sudah pasti para seniornya, kalau buddy bisa dikenalkan dengan para GMAP-GMAP ini juga gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita akan buka GMAP 10, nah kakak-kakak GMAP 9 ini yang akan ketemu dengan adik-adik GMAP 10 gitu ya. Dan bersama-sama kita melakukan proses seleksi seperti itu. Seperti itu. Nah, kemudian CV-nya seperti saya sampaikan tadi, caliber, GMAP, name, dan university. Okay, next. Okay. Rekrutmen prosesnya kita ada sekitar 9 ya, rekrutmen proses mulai dari screening CV, online assessment, focus group discussion, HR interview, user medical check-up, offering, kemudian sign serta sampai on board. Gitu ya. Jadi bisa sekitar 2-3 bulan deh gitu ya untuk proses hiring ini hingga on board. Okay, next. Dan bisa di-scan langsung ke sini. Untuk pendaftarannya bisa ke recruitment@permatabank.co.id, kemudian atau bisa follow LinkedIn kita ke Permata Bank, Let's Learn, Grow, and Make a Difference, atau scan di barcode kita ini. Itu saja dari kami, tapi sebelum itu, sebelum mengakhiri, kita mau welcome buat our GMAP kita, GMAP 9, Janice, ya. Jadi mungkin Janice bisa memberikan testimoni, just like 5 minutes ya Janice, untuk memberikan kesan-pesannya setelah menjadi GMAP di Permata Bank. Silakan Janice. Halo, terima kasih Mbak Eka. Hai Kalifem. Salam kenal, saya Janice, saya GMAP 9. Tadi udah banyak dijelasin sama Mbak Eka juga tentang GMAP, tentang BAP. Nah, di sini saya ini salah satu dari yang diasuh oleh Mbak Eka nih di GMAP 9 tadi gitu. Nah, mungkin boleh masuk ke slide-nya. Aku share screen aja ya. Oke. Just a little bit of myself, perkenalan sedikit aja. Saya graduate management associate program dari Bank Permata. Saya sekolah di mana dulu? S1 saya di Universitas Pelita Harapan di UPH. Saya lulus umur 19 tahun waktu itu dari UPH. Terus habis itu saya continue my master study di University of Nottingham, Ningpo, China, di UNNC, dan saya lulus master usia 21 tahun. Nah, what makes me interested banget untuk masuk jadi MT, jadi GMAP di Permata? Karena di sini itu saya tahu banget kalau memang jadi GMAP, jadi MT, kan kita semua pasti di sini teman-teman yang ada di dalam Zoom ini, dalam YouTube, pasti memang udah punya passion untuk jadi MT tentunya. Nah,
alasan saya dan teman-teman juga pasti mirip-mirip, karena kita semua pengen jadi future leader, kita semua pengen belajar lebih, pengen dapat exposure, pengen juga untuk bisa lebih mengetahui sebuah perusahaan secara menyeluruh, pengen di training lebih daripada orang-orang yang lainnya. Nah, alasan saya juga sama kenapa masuk di GMAP. Nah, apakah saya mendapatkan itu semua? Di sini jujur ya, ini nggak ada pesan sponsor apapun loh ya. Jadi memang benar-benar me personally feel kalau ada banyak banget experience yang saya dapetin. Ini kalau saya cerita tentang GMAP journey saya, pertama itu project yang di-trusted ke saya di HR, di human resource. Nah, ngerjain apa aja selama di HR? Ngerjain culture alignment journey, itu tentang gimana kita membangun budaya dalam permata. Tadi Mbak Eka udah singgung sedikit tentang iPrice, ini lebih ekstensifnya lagi, karena kan gimana pun juga HR ini, kita support the people, support orang-orang yang ada dalam permata supaya mereka itu bisa grow themselves better dan juga supaya bank ini bisa maju ke depannya. Lalu kita juga ngerjain, saya waktu itu dipercaya untuk ngerjain remote working arrangement. Jadi kita tahu nih sekarang kan ada arrangement WFO, WFH. Nah ini kita sekarang ke depannya apakah permata akan nanti kalau COVID-nya udah okay, COVID-nya semua udah turun, dan udah jadi endemi, kita akan seperti apa? Nah that's what I'm doing as well. Dan yang terakhir saya ngerjain internship. Nah itu rotation satu saya, ngerjain itu seru banget. Karena di situ juga memang belajar banyak a part of the project, tapi juga dapat banyak personal experience juga. Lalu yang kedua, saya di-trusted untuk di retail banking. Nah, retail banking ini kalau misalnya kita di bank, retail banking adalah produk-produk atau layanan yang melayani customer perseorangan. Seperti kita-kita ini disebutnya retail. Nah, kalau wholesale banking yang tadi Mbak Eka mention itu adalah yang melayani bisnis, melayani perusahaan, melayani grup. Misalnya melayani grup apa, grup yang besar atau conglomerates, itu nanti masuknya dalam wholesale banking. Nah, di retail banking saya di-trusted untuk di personal loan. Kalau teman-teman tahu, mungkin KTA. Nah, ngerjain apa di KTA? Bikin produk gitu. Jadi di GMAP ini semua setiap GMAP itu tuh kita nggak hanya ngerjain hal-hal yang sifatnya biasa-biasa aja atau hal-hal yang kayak oh ya okay, gitu, tapi kita semua itu dikasih project yang seru-seru, dikasih project yang susah-susah, dikasih project juga yang memang akan men-challenge dan men-trigger kita untuk bisa mengeluarkan potensi-potensi terbaik, men-challenge kita untuk benar-benar mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan dan juga mengasah setiap soft skill dan juga hard skill kita gitu. Jadi memang ini adalah program yang didesain sedemikian rupa untuk membuat teman-teman, melatih kita semua untuk jadi future leader gitu. Nah, apakah kalau misalnya dikasih project yang susah terus ditinggalkan sendiri? Of course enggak gitu. Tadi Mbak Eka juga mention tentang ada buddy, ada coach. Kalau di GMAP itu yang seru adalah coach dan buddy kita yang membantu kita, yang melatih, yang mendidik adalah senior leader sendiri. Jadi kita betul-betul dilatih. Sering banget yang namanya meeting sama bos-bos, meeting sama direktur, itu mungkin buat anak-anak GMAP adalah sebuah opportunity dan sebuah hal yang sangat common gitu untuk kita ngelakuin itu, denger insight langsung dari mereka, kita presentasi depan mereka dan mereka langsung memberikan feedback ke kita. Kayaknya harusnya seperti ini loh, mereka memberikan thinkingnya, dan menurut saya itu adalah sebuah opportunity yang mungkin gak akan didapatkan oleh semua orang. It's a very rare opportunity untuk kita bisa dengar langsung dari leader, dari perusahaan, about their vision, about their mission juga, dan apa sih yang sebenarnya menjadi goal, dan juga mereka akan share experience nih, apa yang membuat mereka bisa bertahan dan jadi sebesar sekarang ini. Nah, yang menarik juga dari GMAP, dari MT Journey ini adalah fun experience karena kita itu masuk dalam batches. Jadi, kalau WAP, GMAP, itu kita tuh punya teman. Gitu, GMAP 9, itu angkatan saya ada 16 orang. Nah, seru ya, kita pasti punya temen yang sama-sama ngerjain project, projectnya emang beda-beda. Jadi sebenarnya ibarat katanya kita itu kayak kuliah lagi, belajar, sekolah, tapi dapat gaji, gitu. Jadi kita punya teman, punya geng, geng GMAP nih, teman-teman GMAP ini adalah support system-nya, gitu. Kalau kita kerja,
which is buat orang-orang yang baru banget masuk pekerjaan, buat saya yang namanya support system tuh sangat penting, karena kan kita pasti masih baru, kadang-kadang ada hal-hal yang kita tuh nggak nyaman untuk cerita langsung ke senior kita. Nah, kita punya nih teman-teman safety net yang akan mendengarkan cerita kita, yang akan ada buat kita. Nah, ini geng batch GMAP ini. Nah, tapi nanti kita juga belajar sama-sama, grow together, dan juga kita pastinya juga bisa contribute something gitu tuh Permata Bank. Jadi sebenarnya as a GMAP buat teman-teman semua yang memang mau jadi MT, it's a very good opportunity. Saya encourage banget buat teman-teman semua bisa untuk join the program, karena ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat fun juga. Tapi nggak cuman hanya menyenangkan, nggak cuman hanya fun, tapi kita juga grow ourselves as a better person gitu. Sorry, grow ourselves as a better person. Kita juga belajar dan langsung di coach oleh senior leaders, which is an opportunity yang mungkin nggak semua orang dapetin. Itu aja mungkin dari saya, Mbak Eka. Thank you, Janice, for the testimonial. Thank you so much. Oke, jadi aku mau sedikit tambahin tentang jenis. Jadi project-project, rata-rata project yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita GMAP itu direalisasikan gitu. Jadi waktu itu jenis bikin satu project culture gitu kan. Sekarang lagi kita lagi proses terus-menerus untuk sosialisasi dan seterusnya, dan project internship-nya kita sekarang lagi apply kampus Merdeka dan supaya kita bisa jalanin project-nya. That's the manfaat lah ya dari program ini. Jadi teman-teman ini bisa meng-create satu project-project dan akan direalisasikan. Seperti itu sih. Thank you, Janice. Mungkin saya kembalikan ke Kalibero, ada pertanyaan? Okay, thank you Mbak Eka dan juga Janice. Hold on sebentar, aku coba spotlight diriku sebentar. Okay, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman Calivam untuk Permata Bank. Mungkin pertanyaan yang pertama, ada nggak sih tips and trick untuk lolos proses administrasi program MT? Dan info lolosnya seperti apa? Boleh rekan-rekan, silakan. Oke, untuk lolos proses. Untuk proses supaya bisa lolos, dia kita minimum ada IPK kan ya, ada IPK minimum di 3 gitu ya. Nah, kemudian lulus S1 gitu. Kemudian masih kelulusan masih okay. Seperti itu, dengan maksimum usia tidak lebih dari 25 tahun. Itu screening di awal. Nah, jadi kemudian abis itu akan mengikuti satu online test. Di situ akan teman-teman akan dites secara kognitif, tes IQ, dan personality test. Dan akan mengikuti proses-proses berikutnya sampai hingga ke 9 step tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik-baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah dari program internship memiliki peluang lebih besar untuk menjadi MT Permata Bank? Betul nggak seperti itu? Dari internship bisa lebih besar. Iya, jadi kita ada beberapa teman internship juga yang akhirnya menjadi GMAP ya, gitu. Jadi ada juga. Jadi memang itu kayak golden ticketnya, karena daripada kita cari dari mana-mana, kalau ini sudah dia proven gitu kan selama 6 bulan, at least kan mereka 6 bulan ya udah jadi intern di kita. Nah, nanti tinggal lanjut aja prosesnya. Jadi online testnya kita mulai dan seterusnya. Cuman biasanya itu menjadi golden ticket yang diambil lebih dulu. Seperti itu. Cukup menjawab ya. Tuh, begitu teman-teman. Calivam golden ticket berarti ya. Oke, okay, next we will have a question. Biasanya apa yang membuat kandidat gagal di tahap interview setelah leaderless group discussion? Apakah boleh ikut mendaftar kembali untuk program BAP yang lain kalau sudah gagal? Oke, okay. Most likely sebenarnya kriterianya hampir mirip antar beberapa program. Cuma hanya yang paling cukup tinggi kriterianya adalah di GMAP, karena dia memang harus diputar ya di hampir seluruh direktorat kita. Jadi kriterianya memang lebih tinggi. Tapi kalau antara BAP ke BAP lainnya, itu kita, kalau misalnya sales, jadi kriteria sales gitu ya, biasanya hampir-hampir sama juga kan ya, dia harus kemampuan untuk sales gitu. Apakah dia bisa di operation?
It could be ya, karena bisa juga kita kadang-kadang juga bisa ambil nih orang lebih potensi buat di other BAB seperti itu. Oke, okay, got it. Next question untuk dari sisi recruiter, mempertimbangkan domisili nggak sih kalau seleksi administrasi MT? Oke, okay, kalau domisili so far kita sekarang banyak melakukan melalui online, gitu ya. Melalui online nanti if fokus leadershipnya juga, group discussionnya juga online, gitu ya. Tetapi nanti waktu pas lagi ketemu dengan BOD, ya, itu diminta untuk hadir dengan prokes dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi biasanya di sesi-sesi di ujung ya, di ujung sesi gitu, mm-hmm. ini udah ada kemungkinan akan biasanya udah mulai di sesi ke-8 atau ke-7 gitu, ya mm-hmm. harus hadir ke Jakarta gitu ya. Tetapi kita buka buat opportunity buat siapapun untuk bisa, asalkan memenuhi kualifikasi, we are welcome. Okay. Got it. And then anyway, sembari aku membacakan pertanyaan di Slido, teman-teman yang pengen bertanya misalkan langsung gitu lisan terhadap Mbak Eka ataupun Janice dalam ruangan ini, feel free buat teman-teman Kalivem, please raise your hand and I will unmute you guys. Oke, okay, next question masih dari Slido dulu. Gimana sih caranya supaya bisa menjalankan program MT di Permata Bank khususnya ya? Maybe supaya berjalannya lancar gitu, nggak ada hambatan gitu, Mbak. Any kind of kiat-kiat okay. gitu. Yeah, okay, that's good. Kalau management trainee ya, kita sih kepengennya selalu masuk sekian, keluar sekian. Jadi misalnya kemarin nih angkatannya Janice nih ada 16 gitu ya. Jadi ada 16, kita inginnya sih 16-16-nya bisa pass the all proses gitu ya. Jadi mereka graduation together gitu. Itu our ini ya principles. Jadi tapi itu memang both side, jadi antara kita si manajemen dan teman-teman dari GMAP itu sendiri, apakah dia mau terus menerus belajar, nanya-nanya terus gitu ya. Kadang-kadang kan kalau masih orang baru, apalagi sekarang banyak kan kita kan WFH, WFO gitu ya. Jadi emang harus inisiatif sih, banyak bertanya gitu ya. Makanya ada buddy-buddy. Kita kenalkan para buddy-buddy. Kalau misalnya mentor tuh mungkin agak lebih senior, tapi kalau buddy itu teman-teman jadi GMAP juga gitu ya. Jadi mereka akan bisa saling bertanya, nanya ini harus kemana sih, atau kemana sih, dan seterusnya itu ya. Kalau udah di kantor tuh kadang-kadang kan kayak aku berada di mana dan harus ngapain ya gitu ya. Misalnya seperti itu, aku mesti kemana dulu ya. Ada buddy gitu. Makanya kalau kita mau hire GMAP team, kita minta teman-teman GMAP 9 nanti nih, Janice and teman-temannya, untuk yuk kita cari adik-adik kita yuk gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, okay, get it. Masih banyak ini cukup pertanyaan, banyak sekali antusias teman-teman dari Kalivem. Next question adalah dari di Permata Bank, tiap angkatan ataupun tiap batch tahun dalam program MT itu nerima berapa orang ya, Mbak? Kita setahun sekitar 100 sampai 150 ya. Hmm. Kalau dari seluruh total program 100 sampai 150 orang. Karena biasanya satu batch itu 20 sampai 25, tapi kalau GMAP enggak nyampe lebih dari 20. Kalau GMAP enggak nyampe lebih dari 20. Oke. Gitu. Oke, terus departemen apa aja nih yang akan kita bisa masukkan untuk kalau MT gitu ya? Berarti kan maybe mungkin function-functionnya nih Mbak ya, kalau kita MT boleh jelasin terus. And then gimana, apakah ada diferensiasi untuk adaptasinya? Oke, jadi secara besaran kita ada tiga bagian, kita membagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah secara bisnis, itu bisnis di bank itu kan ada tiga ya. Kita sebut retail banking, kita sebut yang kedua adalah wholesale banking, dan ketiga syariah. Itu business banking yang penghasil revenue-nya bank atau penghasil profit-nya bank gitu ya. Mereka harus visit tuh ke salah satu dari tiga itu. Yang kedua adalah si enabler. Enabler itu like risk management, HR, legal, terus kemudian finance gitu ya. Jadi dia adalah orang-orang bagian yang mensupport si bisnis ini gitu. Dia harus visit tuh, jadi harus dapat punya project-project di bagian itu. Nah, yang ketiga, nah
end usernya adalah si branches gitu ya, kita sebutnya network atau ke brands model gitu ya. Jadi mereka akan belajar di masing beberapa region-region atau di network yang di head office gitu ya. Kita bilang network itu adalah head office-nya kantor cabang lah ya, yang ngurusin cabang seluruhnya, sementara di situ produknya macam-macam tuh. Ada produk-produk dari retail banking, dari syariah, ada wholesale banking. Bagaimana dia memastikan bahwa RM-RM-nya bisa sukses dan seterusnya. Nah, jadi di dalam tiga klaster itu proses pembelajarannya itu nanti tinggal diatur aja mau di mana dulu gitu, mau enabler dulu kah atau di bisnis dulu kah, baru terakhir bisa kita sesuaikan ke network branches seperti itu. Okay, and then next question we have again di sini ditanyakan pagi Mbak Eka, untuk fresh grad yang memiliki background pendidikan teknik, lebih peluang kemana ya, BAP atau GMAP? Apakah bisa dari background lainnya yang memungkinkan lolos dari tiap jenis ini? Okay. So far kita belum pernah ada membagi dalam beberapa jurusan ya. Jadi kita masih buka untuk any discipline gitu ya. Nah, jadi for teknik, kebetulan our CEO Ibu Meliza, nah itu dia teknik ya. Teknik elektro. Kalau teman-teman ini ya. Jadi membuka kesempatan sih, kita mau teknik, mau bisnis ya. Oke, sebenarnya mah ekonomi atau sebenarnya background pendidikan not a problem. Yang penting teman-teman ini yang bergabung ya, dalam Permata Bank memiliki kesungguhan ya, gitu berarti yang baik ya. Ya, karena nanti pada saat di kelas in class learning-nya kita akan benar-benar istilahnya mengequip ya teman-teman, walaupun dia dari kelas bisnis atau kelas ekonomi gitu ya. Maksudnya ekonomi, lulusan ekonomi gitu, kan kita akan bantu mereka dengan ilmu perbankan gitu ya. Terus ilmu ekonominya, financial, finance-nya gitu. Oke. Yep. Mm-hmm. Berarti teman-teman Kalibem yang misalkan masuk ke dunia Permata Bank, tadi kan aku udah bilang ini kan all of things about like financial banking, tapi aku ini kah backgroundnya dari sastra Inggris atau dari teknik elektro, nggak usah takut karena nanti bakal dituntun bareng-bareng, bakal ada buddy tadi tuh kalau katanya Mbak Eka sama Jenis, yang benar-benar akan membantu teman-teman supaya mengerti banget nih budaya kerja dan apa yang diharapkan untuk kamu excel di dalam posisi sebagai MT di Permata Bank. Nah, mungkin itu pertanyaan, beberapa pertanyaan dari Slido, dan right now sudah ada teman-teman Kalibem yang tadi aku lihat angkat tangan. Teman-teman yang mau bertanya langsung boleh raise hand, and right now I think I see Rida Anissa Permata, aku boleh persilakan untuk unmute. Selamat siang Rida, mau bertanya apa? Selamat siang sebelumnya, terima kasih Kak Glorious untuk kesempatan bertanya, dan selamat siang Kak Eka dan Kak Jenis. Aku izin bertanya. Halo Rida. Pertanyaan ya Kak Eka, untuk Kak Eka sama Kak Jenis. Tadi kan seperti yang Kak Eka sudah jelaskan nih, kalau misalnya proses BAP atau GMAP ini ada beberapa proses rekrutmen tahapannya. Nah, dari beberapa proses ini biasanya para calon peserta atau calon pekerja di Permata Bank ini banyak tereliminasi di proses tahap keberapa ya Kak, dan biasanya mereka ini tidak lolos dikarenakan apa, dikarenakan apa gitu, kenapa recruiter ini mengeliminasi mereka. Lalu dari sisi recruiter juga seperti Kak Eka ini, ada tipsnya Kak buat kita gitu. Lalu untuk Kak Dennis, aku mau bertanya, kan Kakak lolos di GMAP ke-9 gitu. Nah, proses menjadi GMAP ini di angkatan Kakak itu bagaimana, dan sampai bisa offering nih Kakak berhasil melewati lawan-lawan Kakak lainnya. Kakak bisa bagi tips untuk kita bisa lancar proses MT, lalu juga bagaimana cara Kakak untuk bisa mudah bersosialisasi, karena kan perputaran karir ya Kak. Itu minta tipsnya aja. Terima kasih Kak. Oke, okay. Thank you Rida. Kalau boleh tahu Rida dari kuliahnya di mana sebelumnya, dan fakultas apa? Halo Rida dari fakultas apa nih?
Aku dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis. Kebetulan aku ngambil manajemen, Kak, tapi konsentrasinya manajemen keuangan. Oke. Thank you ya, Rida. Jadi memang seleksi, karena kalau GMAP itu pesertanya tuh lumayan cukup banyak. Jadi sekitar, biasanya kita suka terima untuk sekali buka itu pelamaran sehingga 20 ribuan dia ya. Jadi di seleksi awalnya itu udah pasti kita lakukan online test. Online test itu kita sudah mendefine orang-orang yang untuk menuju sebagai seorang GMAP gitu yang akan sukses gitu kan ya. Jadi itu tahapan di awal tuh. Karena peserta banyak, kita masukkan online test untuk melihat kognitif, terus personality testnya teman semuanya. Setelah itu, bisa kita masuk ke focus group discussion, biasanya kita melihat apa ide-ide teman-teman pada saat dilakukan focus group discussion, kemudian apa communication skill-nya seperti apa, problem solving-nya seperti apa, karena ada case-case ya di situ. Jadi kemampuan untuk memberikan solusi dan seterusnya itu harus terjadi pada saat itu. Nah, ini nih kadang-kadang ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang malu-malu atau enggak dia aktif tapi message-nya belum dapat gitu ya. Jadi padahal kita mau ada satu problem solving gitu ya. Solution seperti apa gitu. Jadi atau mungkin karena waktunya terbatas malah enggak keluar nih ini hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Salah satu yang kita lihat. Nah, kemudian pada saat interview sudah pasti yang kita inginkan adalah apa namanya? Ya. Kemampuan-kemampuan latar belakang dari selain pendidikan juga bukan latar belakang pendidikan, kepemimpinan. Jadi pernah ngikutin organisasi apa tidak? Seperti itu ya. Cukup aktif enggak di luar dari kegiatan belajarnya? Apakah aktif di organisasi atau organisasi lainnya gitu. Seperti itu adalah salah satu hal yang kita pertimbangkan gitu. Karena nanti pada akhirnya pada saat kita bekerja itu pekerjaan itu tidak cuma satu, pasti kita membutuhkan kemampuan untuk multitasking. Nah, jadi pada saat kalau kuliahnya dia sudah kuliah terus kemudian dia ngikutin sesuatu kegiatan lainnya, berarti dia ada kemampuan untuk mengatur waktu ya, time management. Seperti itu dan nilainya tetap bagus gitu ya. Jadi waktu kuliahnya berarti nilainya juga bagus, itu menjadi faktor penilai buat kita melakukan seleksi. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, tidak ya? Oke, thank you Mbak Eka. Thank you juga Rida for the questions. Tadi kan Mbak Eka udah a glimpse jelasin juga tentang journey-nya sebagai GMAP, masuknya kayak gimana. Memang I have to admit itu journey-nya panjang dan nggak hanya sekedar online test masuk interview, interview pun ada FGD, nanti ada beberapa stase-stase lagi gitu di belakangnya. Sebenarnya mungkin kalau mau ngasih tips ke teman-teman semua di sini, yang pertama adalah mungkin kalau saya bisa sarankan adalah mesti punya confidence gitu. Waktu kita ditanya sesuatu hal oleh leader atau oleh bos atau orang interviewer kita, sampaikan saja gitu. Dengan tentunya dengan sopan, kalau kita punya ide ya, dengan sopan, dengan cara mensuggest yang apa, tapi dengan confidence, jangan dengan ragu-ragu. Karena di GMAP atau di BAP, kita tuh di-train untuk jadi future leader, dan tentunya untuk menjadi leader, satu quality yang sangat penting adalah harus punya self-confidence gitu. Dan yang kedua, saya agree banget untuk kita bisa actively gak hanya berprestasi di sekolah, gak hanya berprestasi di kuliah, tapi juga join another social activities, join organisasi, baik mungkin off kampus atau dalam kampus. Mungkin kalau for me, saya itu selain dari kuliah, kesibukan saya tuh banyak ikut activity social, kayak jadi penyuluhan seminar narkoba di remote-remote areas. Saya pernah ke Papua, saya pernah ke Kalimantan, saya pernah ke pulau yang nggak tahu teman-teman ada yang tahu nggak, namanya Adonara, namanya Larantuka, itu di NTT, NTB situ, untuk ngajarin tentang seminar penyuluhan narkoba ke anak-anak sekolah. Which is itu adalah sebuah experience yang saya personally belajar,
untuk jadi apa ya, untuk melatih diri saya juga, tapi itu juga sebuah plus point yang akan nantinya sangat berguna untuk waktu kita mau masuk ke pekerjaan. Nah, mungkin buat teman-teman semua di sini kan ini rata-rata masih pada sekolah, masih pada kuliah, join and be active, boleh di dalam kampus atau bahkan di luar kampus, karena itu akan menjadi sebuah plus point dan juga melatih organizational skills, melatih nanti kita bekerja dengan orang, melatih nanti kita juga communicate sama orang, baik yang seusia dengan kita atau mungkin yang nanti yang lebih senior dengan kita. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, Rida. Semoga cukup menjawab ya. Oke, thank you Mbak Eka sama Janis jawabannya. Semoga membantu kegelisahan dari Rida ya. Oke, thank you. Masih ada waktu ya buat teman-teman belum lulus. Halo. Untuk segera mengambil waktunya untuk kegiatan ya, I think Mbak Eka mengalami problem jaringannya. Oke. Okay. Halo Mbak Eka. One of the tips. Halo Mbak Eka. Ya. Yeah. Mbak, I think something's wrong with your network. Tadi robotik suaranya. Halo, iya, iya. Sekarang masih bisa nggak? Nah, sekarang udah jelas. Oke. Okay. Silakan Mbak, tadi bicara apa, boleh diulang? Oh iya. Berarti kalau masih sekarang belum selesai atau kuliahnya belum selesai, mungkin masih punya waktu ya untuk mengambil suatu kegiatan-kegiatan organisasinya gitu. Supaya itu menjadi faktor penilai juga. Itu aja sih. Glorious, thank you. Thank you, Mbak. Okay, next. I think this is last question ya teman-teman yang untuk raise hand. Karena after this we will have a quiz buat teman-teman. Ini udah ada Yefta yang angkat tangan. Selamat siang, Yefta. Oke, okay, selamat siang. Maaf ganggu nih ya. Ini aku udah ikut ini dari awal. I'll just get straight to the point. First of all, aku ingin tahu apakah kayak skill seperti kayak menguasai software seperti SPSS atau sesuatu yang berhubungan tentang data statistik, apakah itu akan menjadi nilai plus di dalam saat interviewnya atau bagaimana nanti takutnya untuk digunakan pada saat lagi di interview terus memasukkan skill tersebut kayak saya nih udah aku ini udah usually use SPSS saat aku melakukan penelitian saya menggunakan saat skripsi. Nah, apakah itu bisa digunakan tidak untuk jadi nilai tambah saat dalam kayak masuk di dalam bangkai gini? Oke, okay. I think we lost Mbak Eka. Mungkin Janice boleh bantu jawab dulu. Halo, dengaran? Oke, okay, kedengaran kembali. Ya, silakan Mbak Eka atau Janice boleh. Oh ya, oke. Okay. Untuk gini, kita tuh sebenarnya mencari MT atau GMAT gitu ya. One of the persyaratannya juga adalah kemampuan untuk analisa and judgment gitu ya. Mm-hmm. Jadi analytical thinking kayak gitu tuh, kalau misalnya dia punya kemampuan itu akan menjadi added value. Gitu. Jadi nanti kan kelihatan tuh pada saat presentation, problem solving gitu ya. Nah, bagaimana dia memberikan suatu solusi gitu ya. Nah, kemudian nanti kan mereka juga akan diinterview oleh our user. Nah, nanti kita akan biasanya kan dari masing-masing direktorat itu punya kualifikasi yang lebih in-depth terhadap technical skill gitu ya. Jadi kalau misalnya yang punya kemampuan tambahan gitu ya, ada statistiknya gitu. Nah, itu lebih cocok, lebih fit ke bagian direktorat yang mana. Jadi it's like additional ini ya, apa namanya, buat dikitanya information dan akan lebih fit in di dalam satu direktorat tertentu gitu. Itu sih. Oke. Okay. Cukup menjawab ya. Semoga menjawab ya.
Mas. Okay. Thank you Mbak Eka dan juga Janice. Ah, thank you juga buat teman-teman Califem yang sudah antusias untuk bertanya kepada narasumber kita pada hari ini dari Permata Bank. Nah, mungkin I will give 5 minutes buat teman-teman Permata Bank boleh take a break sebentar karena kita mau berikan kuis buat teman-teman peserta sebelum nanti konklusi dari teman-teman Permata Bank. Oke, buat Califem, silakan boleh bergabung ke dalam quizzes, quizzes.com/join, masukkan PIN-nya 703653. 703653, dan pastikan profil nama kamu jangan yang alay-alay ya, yang betul ya, yang sesuai dengan namanya kamu, nama lengkap kamu seperti apa gitu, dipanggilnya apa gitu kan. Kita akan tunggu 5 menit sebelum mulai, dan kalau ditanya hadiahnya apa nih Kak Glo, hadiahnya untuk quizzes pada kesempatan sesi pertama hiring event hari ini, kita akan memberikan 2 kesempatan yang mana di dalam podium nanti 2 teratas, 2 tertinggi, itu kesempatan untuk bedah CV session bersama HR profesional dari Caliber. So, if you guys want to mengacak adul gitu, menganalisis, membedah, membuka CV kamu kurang lebihnya baiknya gimana gitu kan. CV itu salah satu yang krusial ya teman-teman, karena it's the first step gitu ya, batu loncatan kamu. Kalau dari CV-nya udah ngawur, udah nggak bagus, screening-nya bisa gagal gitu ya. Oke, okay. We will wait about teman-teman boleh masuk. Di sini aku udah melihat udah beberapa teman-teman Califem yang sudah antusias masuk di dalam quizzes. Okay. Boleh teman-teman masuk. I think right now we have 240 partisipan di dalam Zoom dan teman-teman juga yang ada di YouTube. Tadi quizzes ini udah ada over 44 peserta sekarang. Teman-teman boleh ikutan kapan lagi, siapa tahu kamu menang mendapatkan sesi CV bedah gitu ya, CV 101 session with our HR professional. Slotnya hanya untuk 2 pemenang ya, 2 pemenang untuk sesi pertama ini. Kalau ditanya pertanyaannya seputar apa Kak? Nah, ya kan pertanyaannya seputar Permata Bank. Ayo, tadi nyimak gak tuh ya? Mbak Eka sama Janice udah bagi-bagi informasi, bagi-bagi daging gitu ya. Informasi daging buat teman-teman Permata Bank. Teman-teman Califem gitu terkait Permata Bank, silakan. Maka tadi aku di awal bilang, ambil catatanmu gitu ya kan. Bisa tuh sambil intip-intip sambil mengisi quizzes-nya. Okay, just watch out untuk quizzes-nya. Nanti akan mulai somehow maybe in last 2 minutes, 2 menit lagi kita akan mulai. Dan I will mute myself dan akan kita kembali lagi around 4-5 minutes later untuk kita temukan siapa pemenang top 2-nya ya, 2 tertingginya. Okay, sembari teman-teman dari Permata Bank bisa take a break sebentar. Good luck teman-teman Califem untuk mengerjakan quizzes-nya. Semoga juara ya. Thank you.
Okay. Quizzes is over. Mungkin Herlin boleh bantu refresh Google slide-nya karena kita sudah masukkan untuk pemenang ya. Di slide selanjutnya aku sudah masukkan nama pemenangnya. Okay. Teman-teman pastinya sudah bisa lihat di podium masing-masing juga. So, these two people, dua Halivam yang berhak untuk mendapatkan kesempatan one-on-one civilization adalah Muhammad Al-Ghifari and Salsabilah Ramadhani. Selamat, teman-teman. Nah, ini tampaknya dua Halivam ini udah hatam banget nih, Mbak Eka. Udah hatam banget sama dunia permata bank ya nggak sih? Soalnya... Wow, thank you, selamat. Iya kan, keren banget ini. Pokoknya karena tadi kalau nggak salah aku tuh ingat ada pertanyaan tentang kapan permata bank diakuisisi Bank Bangkok gitu kan. Berarti beratin banget nih Mbak gitu kan. Terus ada berapa tahap proses rekrutmennya. So, congratulations buat Al-Ghifari sama Salsabilah. Nanti please teman-teman yang ada di layar ini, kalau misalkan bergabung di dalam Telegram, please chat Karina sebagai admin, ataupun go through my email ke glorious@kaliber.com untuk proses mendapatkan hadiah CV one-on-one session ya teman-teman, untuk Al-Ghifari dan juga Salsabilah. Please connect to us, please reach us for the prize. Okay, next slide. Aku juga mau remind dulu sebentar untuk tentang Kaliber Belajar Social Media Competition. Nah, kalau tadi kamu, teman-teman Kalibam, dapat ilmu apa, dapat gambaran apa dari Mbak Eka misalkan pada session hari ini, boleh tuh bagikan kepada teman-teman kamu di media sosial, dan jangan lupa untuk tag us, kaliber.id, dan pakai tagarnya Kaliber Belajar. Feel free to post it on your Instagram feed, Twitter, LinkedIn, or TikTok, but please make it there till up to there until 28 Juni. Jangan di take down dahulu karena kita akan umumkan di 28 Juni. Hadiahnya adalah Rp100.000 untuk 10 orang plus template email follow up lamaran kerja. Dan sejauh ini kami udah lihat berapa banyak banget puluhan yang masuk. So, please make it competitive. Kami ingin lihat seberapa keren ide teman-teman untuk sharing ke sosial media kamu terkait Kaliber Belajar Future MTs Ready, Set, and Go. Next slide. Nah, di akhir ini juga aku mau remind buat teman-teman Kalivam boleh mengisi feedback form untuk acara sesi hari ini. Please feel free untuk masukkan feedback untuk aku ataupun untuk Mbak Eka ataupun untuk teman-teman Permata Bank pengen nanya apa atau apa terkait masukan apa, boleh masukkan di feedback form ini. We will happy to have your opinion, guys, dan boleh connect ke teman-teman Permata Bank di LinkedIn dan connect with us in Kaliber. Nah, sebelum kita berpisah dan meninggalkan ruangan ini, mungkin dari Mbak Eka ada yang perlu dikonklusikan, mungkin one more time untuk mengingatkan teman-teman bagaimana cara masuk ataupun mendaftar di MT. Feel free, silakan Mbak. Okay, terima kasih Glorious. Jadi untuk bisa apply, bisa langsung ke Kaliber juga. Nanti kita akan buka, karena memang untuk GMAP itu kita baru buka di akhir bulan Juli ya. Jadi langsung aja apply lewat Kaliber. Kemudian untuk GMAP. Dan kalau untuk program-program lainnya kita udah open ya. Jadi bisa langsung aja during weekend ini, kalau bisa langsung masukkan CV-nya sehingga kita bisa proses lebih cepat buat teman-teman semuanya. Nah, kemudian nanti akan ada proses-proses seleksi. Semoga kita bisa bertemu ya teman-teman semuanya dari di sini semuanya bergabung di Permata Bank. Seperti itu aja Glorious, dan thank you buat animonya teman-teman semua. Very fruitful discussion ya in di Jumat-Jumat seperti ini. That's a nice discussion. Senang sekali ketemu dengan semua yang ada di sini. Terima kasih Glorious dan teman-teman Kalifan. Thank you Mbak Eka dan juga teman-teman Permata Bank. Semoga teman-teman Kalivam ini antusiasnya, animonya tinggi sekali dan boleh bergabung menjadi bagian dari Permata Bank. Kalau di Permata Bank ini ada nggak sih Mbak panggilan khusus gitu, misalkan jadi bagian dari Permata Bank, nyebutnya apa tuh Mbak, ada nggak? Kita sebutnya Permata Bankers.
Permata Bankers-nya. Maybe you guys, teman-teman yang ada di ruangan Zoom itu ataupun di YouTube adalah future Permata Bankers. Siapa tahu ya, enggak? Oke, boleh langsung welcome apply di management training yang telah tersedia di Permata Bank. Oke, thank you teman-teman. Dan mungkin kita sebelum berpisah, boleh foto bareng kita ya bersama ya. And oke. Okay, boleh. Sembari foto bareng, teman-teman boleh menyalakan kamera dulu dan aku sembari remind ya untuk online hiring event selanjutnya. Sesi kedua itu 2:30 PM waktu Indonesia bagian Barat, ada Wismilak yang paling dekat, dan nanti di sesi ketiga ada dari Astra Credit Companies 3:30 PM. So see you guys, see you teman-teman Kalivem. Dan sekarang mungkin teman-teman yuk boleh nyalakan kameranya, tunjukkan wajah cantik, wajah gantengnya. Kita foto bareng, kita screenshot bareng bersama teman-teman Permata Bank. Okay. Boleh ya. I suppose kalau teman-teman sudah siap, boleh Arfi minta bantuannya bantu untuk screenshot. Oke. Okay. Mungkin teman-teman boleh di on cam dulu ya. Oke, okay, sudah siap. Aku bantu hitung ya. Di sini aku hanya untuk nge-screenshot yang sudah open cam. Jadi teman-teman yang tidak open cam, maaf banget untuk tidak bisa di-screenshot. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Sudah thank dapat. You. Sudah ada. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Eka, terima kasih banyak teman-teman dari Permata Bank dan Kalivem sekali ya. Semuanya. Bye-bye. See you guys. Have a nice Friday ya. Have a nice good weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye guys. See you on next session ya. 1:30 PM 2:30 PM nanti.